Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Wa syara'itu wujubi jumu'ati. Wa syara'itu wujubi jumu'ati ari pirang-pirang syarat wajibna jumu'ah. Wa syara'itu wujubi jumu'ati ari pirang-pirang syarat wajibna salat jumu'ah. Eta sab'atu asya'a tujuh pirang-pirang perkara. Eta sab'atu asya'a tujuh pirang-pirang perkara. Os, ayeuna sabadana kamari orang tos ngabahas tentang qasar salat sareng jama takdim, jama takhir pikeun jalma musafir sareng meunangna jama takdim pikeun karena hujan, pikeun jalma anu mukim karena hujan. Nah, ayeuna orang ngabahas tentang salat Jumu'ah. Ingatnya Jumu'ah pembacaanana. Nah, jadi dina pelapadana na pembacaanana meunang dibaca Jum'ah. Jum'ah mimna dibaca sukun, meunang dibaca Jumu'ah, meunang dibaca Jumu'ah. Mana anu paling saya dibacana Jumu'ah. Gitu ya, Jumu'ah. Jadi lamun ngomong teh ayeuna teh dinten naon? Dinten Jumu'ah. Da dina Al-Qur'an ge lain salat Jumat, tapi salat Al-Jumu'ah gitunya. Atau dina bacaan ge idza nudiya li salati mi yaumil jumu'ati sanes Jumat Jumu'ah gitunya. Jadi pelafadan anu sahih adalah Jumu'ah gitunya. Ayeuna urang ngabahas tentang salat Jumu'ah. Nah, salat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat dikerjakan pada waktu atau pada hari Jumat. Katakan disebut dengan salat Jumat karena dikerjakannya dina hari Jumat. Kenapa dinamai Jumat? Poe tersebut dinamai Jumat karena orang-orang kumpul di satu tempat untuk mengerjakan salat, diambil dari kata jamaah. Artinya jamaah kan kumpul. Sehingga Jumu'ah artinya kumpulnya orang-orang pada hari tersebut untuk mengerjakan sholat. Ada juga yang mengatakan kenapa Jumu'ah, karena pada hari itu bersatunya kembali Adam dan Hawa. Dulu kan dalam kisahnya bapak kita itu Nabi Adam lain monyet. Besi ayah Nuhayang yang bapaknya monyet sok baik. Ya, menurut Charles Darwin kan teori evolusinya bahwasanya asal usul manusia adalah monyet. Sok bayar ya yang bapaknya monyet. Bapak manusia adalah Adam, Nabiullah Adam, makhluk pertama, manusia pertama. Nah, dulu kan dalam kisahnya Nabi Adam ini diturunkan dari surga ke dunia karena sebab perbuatan maksiat. Nah, diturunkan teh henteu bareng. Adam di mana, Hawa di mana? Satu sama lain saling mencari. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam gitu ya. Dan pada saat itu hanya ada dua manusia, teu aya nu lain, Adam dan Hawa unggul di muka bumi. Nah, pada hari Jumat, nah dipertemukanlah Adam dan Hawa sehingga disebut dengan hari Jumat. Nah, itulah asal usul penamaan hari Jumat katanya. Nah, Jumat ini dikerjakan pada waktu zuhur, tidak bisa dikerjakan pada waktu selainnya. Waktu zuhur iraha timimiti matahari meninggi, artinya matahari berada di tengah-tengah sampai matahari bayangan matahari sama dengan benda tersebut. Nah, itu waktu zuhur lah. Nah, yang jadi pertanyaan, sholat Jumat itu apakah lohor anu dikosor atau memang Jumat itu memang dua asalnya? Kan ayah menyebut katanya kenapa Jumat dua, karena dikording tina lohor jadi dua. Menurut pendapat Mu'tamad, sholat Jumat itu sholat tersendiri, bukan zuhur yang dikosor. Gitu ya, bukan zuhur yang dikosor.
itu adalah Jumat. Kapan Jumat pertama kali dipardukan? So, saha cing pertama kali anu ngerjakan sholat Jumat? Saha? Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi sanes? Sanes. Dalam sejarahnya, orang yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat itu ternyata bukan baginda Nabi. Lantas siapa? Yang pertama kali mengerjakan adalah As'ad bin Zurarah ya, dan Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Itu dikerjakannya di Quba ya, arah Madinah. Kenapa Nabi belum mengerjakannya? Tidak mengerjakan Jumat karena pada waktu itu Nabi masih di Mekah, can hijrah. Jadi Nabi masih di Mekah, sedangkan di Mekah tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat yang ada kumpul-kumpul orang banyak dalam satu tempat. Karena di Mekah itu kan banyak intimidasi. Sahabat disakiti, Nabi disakiti, itu bisa melaksanakan sholat yang harus berkumpul pada suatu tempat dengan keramaian itu belum bisa di Mekah. Nah, sehingga orang yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat siapa tadi? As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair di Quba. Kapan dipardukannya, diwajibkannya? Diwajibkannya di Mekah pada malam Isra dan Mi'raj sama. Hanya saja Nabi belum mengerjakannya di Mekah sebab tadi sahabat masih dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi lemah, tidak bisa kumpul-kumpul banyak orang dalam suatu tempat karena adanya ancaman dari kafir Quraisy. Sekarang kita bahas syarat Jumat. Syarat wajibna Jumat eta ayat 7. Al-Islamu tegesna kahiji Islam. Al-Islamu tegesna kahiji Islam. Wal bulugu sarang balig. Wal aqlu sarang berakal. Wal hurriyatu sarang merdeka. Wal zukuriyatu sarang lalaki. Wasihatu sarang sehat. Wal istitanu sarang penduduk setempat. Wal istitanu sarang penduduk setempat, penduduk lokal. Istiton itu penduduk menetap, itu penduduk anu cicing di hiji tempat, namanya istiton. Jamina disebut mustautinin. Nah, syarat wajibna Jumat eta ayat 7. Kahiji naon? Kedah Islam. Sehingga henteu wajib sholat Jumat kajalma kafir. Tapi kafirna kafir asli, anu tiap bahana kafir. Adapun kafir murtad tetap wajib mengerjakan sholat Jumat. Sehingga lamun balik dari ke Islam, maka sholat eta wajib di kodohan. Apakah kodoh Jumat? Ya henteu. Kodoh nama kodoh zuhur. Dan Jumat itu tidak bisa dikodoh. Lamun Jumat ketinggalan, maka digantina dengan sholat zuhur. Tidak bisa dua sholat Jumat. Jumat itu hanya di hari Jumat, tidak di hari selainnya, dan tidak bisa dikodoh. Lamun diulangi, dikodoh bukan dengan Jumat, tapi dengan zuhur. Sehingga jalma kafir pun, kafir murtad tadi, lamun balik dari ke Islam, ke sholat Jumat, maka bukan dengan sholat Jumat dikodohnya, tapi dengan sholat zuhur. Fayak ziha zuhran idha roja'a iya ila islam, ilal islami. Syarat nuka dua, wajibna Jumatnya adalah balik. Sehingga tewajib sholat kabudak letik anu can balik. Termasuk budak anu ngestamyiz oge can wajib. Ya, tewajib sholat kajalma budak letik. Ya, tewajib sebetulnya. Jeng, naon ngarana teh? Nagara nengkeun dinya budak letik teh. Ampun dah. Lamun lain budak jelema teh geus sayang maledogan, kumaha lamun keur khutbah teu fokus kitu nya. Nagara nengkeun aya nu ngajagaan di laluhur kalkah caricing jeung. Ada teh jihad maneh sebetulna mah. Lamun barudak ganeng teh atuh nya teu sieuneun ka maneh teh budak letik 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disentak yang meureun cicing gitu. Ieu malah caricing teh di luhur ngadon cicing geus sarwana. Diantep. Kuna mah caram gitu nya. Caram. Anak kecil itu sebenarnya belum wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Da wajib na sholat Jumat ka jalma anu geus balig, jalma anu tos dewasa. Adapun anak kecil itu belum wajib gitu ya. Termasuk anak yang tamyiz, hanya saja untuk walinya memerintahkan untuk sholat. Tah diajar, kalau mah didampingi ku kolot na. Yang cicing gitu ya. Tong ganeng gitu. Ya tong ngaganggu.
Nah, jadi syarat kedua naon? Kedah tos balik gitu ya. Berarti budak leutik can wajib sholat Jumat. Anu katilu wal huriyatu merdeka. Wal aklu berakal. Sehingga teu sah sholat Jumat ka jalma gelo. Teu sah sholatna. Jeung teu wajib di jalma gelo. Sehingga lamun misalkan aya jelema pas poe Jumat teu Jumatan teh. Ah husnudna mah cigana mah jelema gelo eta. Ya, teu kudu ditanya ku tawon ku naon mang teu Jumatan. Ah. Cigana keur gelo jelema teh teu Jumatan. Da teu wajib Jumat mah keur jelema ge. Ya lamun rumah saja mah berakal mah ya wajib Jumatan. Ieu mah waktu tempona Jumat ka kukulintengan gigir imah. Kukulintengan di sawah. Cama husnudna cigana jelema gelo nu kitu teh. Ya. Jadi sholat Jumat wajib kepada orang yang berakal. Jadi syaratna sholat Jumat adalah harus berakal. Anu katilu nu kaopat wal hurriyatu merdeka, sehingga tidak wajib bagi orang yang berstatus sebagai hamba sahaya. Itu wajib. Anu kalima wal dzukuriyatu kedah laki-laki, sehingga itu wajib sholat ke awewe. Awewe itu wajib sholat Jumat. Lamun miluan kumaha teu naon miluan ge. Asal aman tina fitnah dan naon sholat Jumat miluan, hanya saja tidak diwajibkan. Perempuan itu cukup dengan sholat zuhur saja di rumah. Ya, lamun mengerjakan Jumatan tina naon hek baik, sah sah hek baik, aww, hanya saja tidak wajib, karena yang wajib untuk Jumatan adalah laki-laki. Anu kagenapna wasihatu sehat, sehingga teu wajib sholat Jumat ka jelema anu sakit, anu kesulitan untuk hadir berjalan menuju masjid gitunya, sakit temenang. Komo lamun sakit teh boga sakit anu menular jika kamarinya kasus corona, mudah-mudahan ayeuna geus eueuh tagaran tong aya deui dinya ya, kasus corona kamari ya. Lamun misalkan orang positif, kondisinya positif, atau misalkan orang punya gejala meskipun teh tage, ya teu wajib hadir Jumatan. Da kondisi dina kayaan sakit, komo lamun penyakit nate akan menular kepada orang lain. Geus we di imah. Apakah teu salatnya? Salat. Salat naon? Salat lohor gitu nya. Salat lohor. Teu Jumatan teh nyalain teu Jumatan sama sekali teu salat, tapi diganti dengan salat lohor. Jadi syarat anu kagenep adalah kedah sehat, teu wajib salat Jumat ka jalma anu keur gering, anu hese hadir, komo lamun boga penyakit menular ka batur maka tos we di rumah salat lohor. Wal istitanu anu wajib salat Jumat adalah penduduk setempat. Penduduk setempat istitan namina, sehingga teu wajib salat Jumat ka jalma anu nomaden. Nomaden teh berpindah-pindah atau jelema anu statusna musafir. Sama musafir teh jelema anu sedang dalam perjalanan. Perjalanan itu tidak wajib salat Jumat. Ya, menang salat lohor menang, teu wajib salat Jumat. Da wajib salat Jumat adalah untuk orang yang istitan, yaitu untuk orang yang merupakan penduduk setempat. Anu imahna didinya, keluargana didinya gitu nya, seesare didinya, yang geustina siga orang garang layung, siga orang ya namina mustautinin. Sehingga orang wajib mengerjakan salat Jumat namun memenuhi syarat nu tadi. Lamun jalma anu musafir orang Jakarta keur aya ka dieu misalkan ya, atau orang keur di Jakarta tata wajib mengerjakan sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat. Sholat naon? Sholat lohor gitu. Wa syara'itu filiha sareng ari pirang-pirang syarat mengerjakan Jumat. Wa syara'itu filiha sareng ari pirang-pirang syarat mengerjakan sholat Jumat. Eta salah satu tilu syarat pengerjaan Jumat teh ayat tilu. Antakuna tegesna kahijian bukti. Antakuna tegesna kahijian bukti. Naon albaladu negara. Naon albaladu negara. Eta misron berupa kota. Eta misron berupa kota. Au koryatan atau kampung. Au koryatan atau kampung.
syarat pelaksanaan Jumat itu ada tiga. Nukahiji, tempat tinggal nasi jalmate adalah tempat anu tos berupa kota atau kampung. Hartosna tempat anu tos berdiri bangunan. Ya, bangunan anu biasa ditempati, bangunan anu permanen. Nah, aku bambu, ku kayu gitu nya, atau ku tembok. Nah, orang kan tetes-tetes termasuk. Ya, sehingga tewajib Jumat teu memenuhi syarat lamun jelema anu statusna teh adalah kemah. Jika jelema anu nomaden da pindah-pindah, kadang usum hujan pindah, usum panas pindah, kemah berupa kemah itu tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan Jumat, sehingga sholatnya sholat lohor wae. Kedah kampung anu memang terus berdiri sebuah bangunan utuh tetap. Katanya wasani wa ayakuna sareng yen kudu bukti naon al adadu jumlahna, wa ayakuna sareng yen kudu bukti naon al adadu jumlahna eta arba'ina 40, eta arba'ina 40 min ahli jumati tina ahli jumat, min ahli jumati tina ahli jumat. Syarat nu kadua adalah kudu jumlah nanti 40 sadayana eta ahli jumat 40 teh. Sehingga lamun misalkan aina kurang di 40 maka tidak sah didirikan sholat jumat. Sholat naon atuh? Sholat lohor eta mah biasa. Misalkan sakampung, di sakampung teh ngan aya 38 misalkan. 38 kabeh lalakina teh. Maka tong sholat Jumat eta mah, tapi sholat zuhur sabab tidak memenuhi jumlah minimal yaitu 40. 40 teh sareng imam. Jadi makmum 38, imam hiji teh 40. Sadayana kedah anu wajib Jumat. Sadah wajib Jumat teh tadi kahiji kedah Islam. Lamun aya 40 tapi nu saorangna kafir teh wajib. Nu kaduana kedah balik. Berarti lamun aya 40 tapi nu saorangna mah budak leutik keneh. Nah nya teu wajib Jumat. Anu katilu berakal. Aya 40 ngan saeta mah gelo saorang gitu nya. 40 teh gelo tah saorang. Maka teu bisa Jumatan. Kedah duhur bae. Terus anu kaopat? Merdeka ieu aya saorang hamba sahaya. Terus nu kalimana lalaki aya 40 gitu nya. Ngan awewe saware. Nah, maka tong Jumatan eta mah teu sah Jumatan. Terus naon deui? Sehat. Ayo 40 tapi gering. Kayaknya di imah teh bisa. Terus kata mustautinin, penduduk setempat. Aya 40 tapi nu saorang mah misalkan pendatang. Gitu nya. Pendatang semah tamu gitu. Maka teu bisa salat Jumat. Kedah salat zuhur baik. Terus nu katilu, wa yakuna sareng yen kudu bukti naon al waktu-waktu bakian eta nyesa. Wa yakuna sareng yen bukti naon al waktu-waktu bakian eta nyesa. Waktu kudu nyesa. Sehingga lamun waktuna teu mahi keur salat Jumat gitu nya, maka salatna salat zuhur bae. Teu mahi. Kumaha lamun misalkan ayeuna salatna ngan mahi sarokaatun. Niatna kumaha? Niatna niat salat Jumat tapi salatna salat zuhur. 4 rakaat. Sehingga syarat nu katilu dina pelaksanaan Jumat naon? Waktuna kedah nyesa, kedah cukup untuk pelaksanaan khutbah Jumat sareng salat 2 rakaat. Sehingga lawan waktuna sempit sampai teu mahi kana pengerjaan salat, maka salatna dengan salat zuhur bae. Pain kharaja sehingga lamun kaluar. Pain kharaja sehingga lamun kaluar naon al waktu-waktu au adimats atau henteu aya, au adimats atau henteu aya naon asyurutu pirang-pirang syarat, au adimats atau henteu aya naon asyurutu pirang-pirang syarat, suliat maka di salatan itu Jumat, suliat maka di salatan itu Jumat, zuhron halna salat zuhur. Nah, lamun misalkan waktu atau sekaluar jika tadi tenyesa waktu teh da jelemana misalkan pas lohor teh tuh langsung Jumatan. Ari geus jam 3 karek karumbu jelema teh. Atuh teu mahi ya ka
ya, ku khutbah wae geus sare seep, ya maka salatna salat zuhur wae. Katanya atau khutbahna lila teuing. Lohor-lohorna mah pas jam 12 sampai khutbahna teh sampai jam 3 eta jelema. Nah, dina khutbah itu sae nama cenah, sunat nama khutbah teh pendek, salat anu panjang. Dan nabi kitu wayak surul khutobal jumu'iyah. Meringkas khutbah Jumat. Rama kan dibalik. Ai khutbahna panjang, ai salatna singkat. Kenapa? Khutbah anu singkat, salat anu panjang sae nama. Itunya terus lamun misalkan tadi waktuna habis huadan apa tadi khutbahna lama sampai-sampai ka salat teu mahi, maka salatna salat zuhur bae. Atau syaratna teu aya. Tadi syaratna teh misalkan naon? Lain penduduk, lain tempat atau lain berupa kampung, maka salat zuhur bae. Atau misalkan penduduknya henteu aya 40 atau aya 40 tapi tidak memenuhi syarat wajibna Jumat, maka salatna salat zuhur bae. Fa in kharajal waqtu au udimati syurut suliyati zuhron, maka disolati dengan solat zuhur bae. Tadi orang kumaha, di orang matos memenuhi penduduknya banyak, lalakina loba, nugar di na loba, ya, geus memenuhi lah syarat. Sehingga solat Jumat itu ya sudah memenuhi ketentuan, baik dari segi syarat wajibnya ataupun syarat pengerjaanana. Ngan pedah meren tong sampai ke aya anu teu salat Jumat, Jumat acan. Wajib salat Jumat teh, hukum salat Jumat adalah fardu ain secara berjamaah. Sami ciga salat hukumna mah fardu ain, ngan dina prosesina lamun salat berjamaah anu lima waktu mah fardu kifayah. Ini ya. Lamun salat Jumat mah hukumna teh adalah fardu ain, dilaksanakeun secara berjamaah, sehingga teu sah salat Jumat lamun sorangan. Hayu mang orang salat Jumat, ah kewe saya mah salat Jumatna di imah, teu sah salat Jumat di imah. Salat Jumat mah kedah berjamaah. Ya. Jadi karek dua tah, syarat wajibna Jumat ayat 7, sareng syarat pelaksanaan salat Jumat ayat 3. Wallahu alam. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zukona al-wasi'ah wa anta razuqan al-amanah abdi tawassul pangurukan mugi gusti ngariskian kajembaran keamanan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.